Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Pos Peiran 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Lomba tersebut menjadi ajang untuk mengajak masyarakat hidup sehat dengan lari pagi. Ribuan pelari dari berbagai daerah di tanah air memadati Jalan Diponegoro, Kota Bandung untuk mengikuti Pos Peiran 2024 di Kota Bandung, Jawa Barat. Lomba dibagi dua kategori, yakni 5K dengan jarak tempuh 5 km serta kategori 7,8K dengan jarak tempuh 7,8 km. PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Mahmudin juga mengikuti Pos Peiran 2024 dengan jarak tempuh 5 km. Lomba ini sekaligus ajang untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan lari pagi. Ya, event lari ini kan bagus untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat. Dan juga yang menarik tadi saya tanyakan ke Pak Dirut, ini rutenya berbeda, startnya berbeda. Beliau sampaikan kita nggak mau ganggu jalan, jadi tetap jalan depan Gus Hati tetap terbuka. Sekaligus kita memperkenalkan produk kita, Postpay, yang isinya yaitu kurir service, ya, antar jemput, dan juga payment service. Ya. Jadi ada payment, ada insurance, ada kredit, ada investment, dan ada saving. Ya. Savingnya kebetulan kerjasama dengan BTN. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah rangkaian acara, dan mudah-mudahan Postpay hari ini sudah di-download oleh 5,3 juta ya, user. Pos Peiran akan terus digelar setiap tahun di berbagai daerah di Indonesia sekaligus mencari bibit muda potensial pelari Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David melaporkan.